Okay, hi, assalamualaikum semua. Depan saya ni ada satu unit mesin basuh jenama Panasonic. Kapasiti dia 14 kilo. Apa masalah dia? Masalah dia nak servis. Masalah dia nak servis. So, apa tujuan servis? Kejap lagi kita sharekan lah. Okay, so first kali kalau nak servis, kena buka cover atas. Kena buka cover tube dia ni. Sebab servis tu kita kena buka cuci habis semua sekali. Itulah maksud servis. So, nak buka dia ni, skru dekat tengah-tengah dia ni, saiz 38mm, kena buka dan kena guna special tool macam yang kita gunakan. So, kalau tak ada special tool, memang tak boleh buka lah. Okay, so kita dah buka dia punya nut. So, kita tarik dia punya tube dia. Nampak tak dekat tube tu, berdaki-daki tu? So, itulah kotoran yang kita kena bersihkan. Kalau tak bersihkan, apa jadi? Baju yang kita basuh tak bersih, ada tompok-tompok yang melekat. So, alhamdulillah, dah pun selesai cuci bahagian dia punya drum. Sekarang kita tengah cuci dia punya tube. Tembak je dengan water jet sampai dia keluar balik warna stainless steel. So lepas dah siap semua, selesailah. Tapi kalau siapa nak buat servis untuk jenama lain, boleh dapatkan buku panduan DIY tu. Okey, kita beruskan dia punya cover, cuci dia punya cover bahagian sini juga. Pusata pun kita beruskan juga. Dah siap, kita pasang komplit. Pasang macam mana kita buka, macam itulah kita pasang. So pasang balik, ikat dia punya nut. Okey, selesai semua bahagian ni. Pasang cover balik semula. Nampak macam mudah kan? InsyaAllah sebenarnya mudah saja. Ini kalau anda panggil orang, confirm 200 dalam tangan. Tapi kalau DIY, modalnya tenaga dan air je lah kot. So kalau nak jimat tu, banyaklah cara dia. Tapi yang penting sekali, kena ada ilmu lah. Jangan jadi tikus baiki labu. So, ingat pesan saya kan? Kalau nak jimat, kita DIY je. Assalamualaikum. Bye-bye.